Take one. Pada saat itu prosesnya belajar ya, dan egonya masih tinggi mungkin karena emang masih di bawah umur, masih muda, gak bisa metronom, drummernya berantakan semua. Terus akhirnya direkod dengan sekretaris bilang, mas Haris bilang, gimana hasilnya, bagus gak? Enggak, ya gitulah, namanya proses recording itu gak segampang itu, dia bilang gini. Kalau dia pegang gitar, entah kenapa tuh jadi aja aku punya note-note, punya nada, punya apa ya, punya lirik tuh kayaknya ada aja langsung. Langsung nyambung. Hingga akhirnya tuh ada lagu judulnya Misteri Chemistry. Jadi nama itu sebenarnya belum ada gitu. Aransemen memang jujur aku total ke dia ya. Kalau aku cuma proses kreatifnya itu cuma buat ngarang sama apa sih mau ngomongin tentang apa gitu, sama ya nyiptain ya, istilahnya kasarnya lah, kasarnya. Terus baru kalau aransemen total sama dia, kepercayaan sama dia, ya entah kenapa selalu ih kok tanpa gua harus bilang ya, gua maunya gini, ada kan orang yang mau nyeting, gua maunya kayak gini, tanpa gua harus kayak gitu tuh, ih bener lu, gua maunya kayak gitu gitu, dapat kliknya tuh dapat aja. Berusaha mungkin, untuk jadi yang beda lah. Iya, jadi beda. Tapi enggak apa, tapi jujur, tapi enggak berusaha untuk jadi orang lain atau apa. Ini gue gitu loh, ini gue gitu. Ini musik gue gitu. Kalau lu suka ya. Tomorrow.